Ya, halo, kembali lagi. Kita ketemu lagi Sobat Fasto Automotif. Hari ini kita akan berbagi tips atau trik yang mana bisa diaplikasikan ke semua jenis mobil pada umumnya. Sebenarnya simpel, sederhana. Itu banyak yang tanya, kenapa kok kalau kondisi lock kunci susah di on kan atau di starter. Ya, itu sebenarnya memang normal ya. Itu memang karakteristik mobil pada umumnya memang seperti itu. Jadi jangan berpikir wah ini ada yang rusak atau gimana. Itu sebenarnya normal. Ya, kita coba simulasikan ya. Simulasinya kurang lebih begini ya. Pertama, kunci kita cabut. Setelah itu setir kita putar ke kiri sampai bunyi klek. Ya, ini sudah terkunci ya, sudah lock. Jadi kita tidak bisa putar kanan kiri lagi. Nah, pas sudah saat ini ketika kita masukkan kunci, ini tidak akan bisa di on kan atau starter. Kita nggak bakal bisa starter. Susah ya. Ya, solusinya gimana? Sebenarnya ini cukup mudah. Langsung saja kita praktekkan. Yaitu dengan sebentar, kita coba cek kameranya dulu. Ya, sebenarnya cukup kita tarik seperti ini ya. Ini kita tarik ke kiri, baru kita sambil on kan atau starter. Kita coba, kita tarik, langsung kita starter, dan bisa starter pun bisa. Setelah itu normal. Jadi memang normal ya, ketika kunci kita lepas, terus kita putar ke kiri, setir akan lock. Dan ini nggak bakal bisa kita. Cukup mudah ya, kita cukup tarik ke kiri. Nah, ini kan ada spelangnya, masih ada free play-nya, masih ada gerak sisa. Kita tarik seperti itu, langsung kita starter. Oke. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih.